Ini ada jenis sirih hitam nih. Sirih hitam ini ada beberapa jenis sebenarnya nih. Ini sirih hitamnya, dia punya daun itu halus, batangnya hitam. Batangnya lebih hitam. Terus belakangnya seperti ini. Ini murah. Hanya di 25.000 ya. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Apalagi ya, kita masih dalam suasana lebaran, saya mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri buat sahabat-sahabat semua yang merayakannya. Kalau ada yang salah-salah, saya secara pribadi, Lina dari channel YouTube Idolina dan juga dari Tera Sentul, saya mohon maaf bila ada yang salah-salah selama ini. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, nah kemarin setelah libur lebaran beberapa hari, saya juga libur off, tidak upload video sama sekali. Kali ini setelah lebaran, update stok terbaru tanaman hias dari Tera Sentul, masih dalam suasana lebaran. Ya, ini saya punya PR juga yang banyak karena kemarin kita nggak bisa ngirim paket sama sekali. Saya tutup sama sekali untuk akses pengiriman paket tanaman ya selama seminggu kemarin karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanaman-tanaman bisa rusak di jalan kalau kelamaan, makanya saya tidak mengirim sama sekali seminggu kemarin ya. Dan hari ini kita kembali, besok, berarti besok saya punya PR banyak untuk packingan. Teman-teman yang pesanan minggu kemarin, ditunggu packingannya mulai besok ya, kita kirim besok. Karena hari ini hari Minggu, di ekspedisi di tempat saya semuanya pada tutup hari Minggu, jadi nantikan packingannya minggu depan, semoga cepat nyampe semuanya. Banyak yang udah gak sabar nih nunggu paketannya, katanya kapan nyampe. Ya, bersabar ya, mohon bersabar karena memang kita punya paket untuk minggu kemarin ini luar biasa juga. Dan itu semuanya numpuk untuk jadi PR besok, packingan untuk besok. Ya, kali ini kita punya stok-stok baru ya, banyak stok baru untuk kali ini. Ini ada jenis sirih hitam nih. Sirih hitam ini ada beberapa jenis sebenarnya nih. Ini sirih hitamnya, dia punya daun itu halus, batangnya hitam, batangnya lebih hitam. Terus belakangnya seperti ini. Ini murah, hanya di 25.000 ya. Ini udah tinggi, sirih hitamnya hanya 25.000 nih. Daunnya sehat-sehat, cantik-cantik nih. Hanya 25.000. Nah, ada tanaman yang ini daunnya lucu banget nih. Saya senang lihatnya, daun tanaman ini. Ini tanaman gantung ya, jenis tanaman gantung. Jadi dia kalau semakin tinggi, nanti akan menjuntai ke bawah. Ini stok saya hanya ada 2. Harganya sama, hanya di Rp25.000 nih. Ini stok saya hanya ada 2 pot ya. Gak banyak stoknya, karena kemarin tempatnya ngambil sisa 2. Jadi sirih hitamnya Rp25.000. Dan ini sama Rp25.000 juga. Dan stoknya gak banyak. Ini kalau lihat tanaman ini, tanaman itu saya ingat waktu saya zaman kuliah dulu, di kampus saya itu banyak banget, selalu jadi hiasan kalau ada acara-acara kampus. Ini tanaman jadul, batangnya orange seperti ini. Dan saya juga baru ketemu kemarin, ini tanaman jadul banget. Tapi dia bentuknya rimbun, subur. Cantik banget. Ini saya punya stok ada beberapa pot ya. Waduh. Untuk ukuran segini kita hanya jual dengan harga Rp45.000 ya. Ini cantik banget. Untuk daunnya tuh orange nih. Saya sukanya tuh karena dia punya batang orange. Seperti ini. Batang bawahnya orange. Tuh. Harganya hanya Rp45.000. Cantik-cantik. Ini saya punya stok anturium anakan. Ini stok anturium anakan saya ya, anturium jemani. Nih, ada 5 pot. Ini murah harganya. Ukuran segini, yang ini Rp150.000 ya. Ini bagus ngeroset daunnya. Kalau yang ini 100, ini kayak mangkok-mangkok dia ya. Sama Rp150.000 ya. Bukan jemani biasa. Kalau yang ini anturium jemani kobra yang ini, tapi yang anakan Rp150.000. Cantik banget. Jemani kobra dan jemani
jemani kol. Ini udah ngeroset ya, daunnya udah banyak. Dari daun kecil-kecil masih ada, 150.000 aja. Dan di sini kita masih punya Syngonium. Syngonium marble. Masih ada stoknya beberapa yang mau. Langsung pesan aja, harganya 85.000. Ini daunnya bentuknya unik. Dia punya daun unik seperti ini. Kalau ada Maria Alusion, nih, yang rimbun-rimbun cantik. Ini harganya hanya 50.000 ya. Stoknya masih ada. Dan yang ini, Syngonium ini. Ini saya lupa namanya. Ini harganya hanya 15.000 nih. Ada yang mau? Ini mirip Mango Alusion tapi beda, bukan Mango Alusion. Nah, kalau sirih hitam yang ini kayak yang blue drew ya, yang bagian atasnya, permukaan atasnya itu blue drew, tapi di bagian dalamnya ada warna pink seperti ini. Untuk yang seperti ini, kita jual dengan harga 135. Jadi, ini sama-sama sirih hitam, tapi dia yang blue drew yang ini. Ini cantik. Dan di sini, saya masih punya Hoya Hope. Masih ada stoknya. Kalau ada yang mau, 100.000. Ini udah juntai ya. Udah 3 batang yang ngejuntai ke bawah. Dia punya daun lucu, bulat-bulat kayak gini. Daunnya lucu. Harganya hanya Rp100.000. Dan ada Acuminata. Acuminata ini ya, Monstera Acuminata. Ini ada tunasnya ya. Jadi 2 pohon di dalam. Harganya Rp75.000. Kalau ada yang mau, stoknya juga sisa ada 3 kalau nggak salah. Udah nggak banyak. Dan ini ada tanaman yang unik. Saya paling suka tanaman ini. Ini kemarin Pachycura ya. Ada yang ukuran kecil, 1 batang 50.000. No, 1 batang itu 100.000. Kalau yang ini 150 ya. Ini ada 1 2 3. Ada 4 pohon. 150.000 aja. Kalau yang isinya 1 pohon itu harganya 100.000. Pachycura. Sekarang tuh lagi ngetren banget ya tanaman Sansevieria. Ini saya punya jenis Sansevieria yang ukurannya memang yang mini-mini kayak gini ya. Ukurannya kecil. Kalau ini memang ukuran mini. Kalau yang ini tuh yang ukuran tanggung. Nih, ukurannya kecil-kecil. Ini unik banget bentuknya. Saya senang sebenarnya di awal saya suka tanaman itu. Salah satu jenis tanaman yang paling saya suka itu adalah jenis Sansevieria. Ini murah, hanya Rp25.000. Kalau yang ini lumayan, ini tebal banget. Dan dia punya variegata juga keren. Yang ini harganya Rp150 ya. Kayak ini Rp100.000. Rp100.000. Jadi variasi tergantung jenisnya. Kalau ini murah hanya Rp25.000. Lalu ada apa lagi nih? Oh ya. Ini kita mau punya stok ini ya. Ini ada stok Scindapsus Black Ruby. Ini dia punya bentuknya lucu banget nih. Nih. Coba lihat. Bentuknya lucu banget. Dia punya daun teratur naiknya nih. Dan ini yang lokal ya. Kalau yang kemarin kita jual yang kecil-kecilnya. Ini yang kecilnya. Kita jual dengan harga Rp50.000. Kalau ini yang besarnya seperti ini. Tuh, cantik. Ini udah mau setinggi turus nih. Udah menyampe di turusnya. Ini harganya di Rp200.000 ya. Ini cakep banget nih. Jarang-jarang bisa ketemu yang gede-gede kayak yang udah tinggi kayak gini. Ini 50.000 ya. Dan ini 200.000 yang ini. Tuh, cantik banget. Ya, apik. Jadi bentuk daunnya tuh rapi banget ya. Ini saya punya tanaman sebagian belum dibongkar. Masih di dalam kardus. Habis belanja tuh di dalam kardus. Belum sempat dibongkar. Ini ada Ataba Ponce. Antaba Ponce 4 daun, ini udah memekar daunnya ya. Jadi 3 daun, ini mulus juga daunnya, nggak ada yang rusak. Antaba Ponce. Nah, ukuran segini hanya Rp350.000. Cantik. Ini masih pada libur, jadi belum sempat dirapiin. Hasil ngebolangnya belum sempat dirapiin. Dijamin mewah ya. Cantik. Tuh, elbownya keren dan sehat.
Nah, ini saya mau kasih tahu, ini tips perawatan untuk tanaman yang variegata, jenis variegata apapun itu. Jenis variegata ini nggak boleh lembab loh tempatnya, karena ini termasuk agak daunnya tuh tipis. Tapi nggak boleh lembab, nggak boleh kena terik panas. Nah, posisinya di mana saya pelajari selama ini, saya punya beberapa si tanaman yang albo atau tanaman variegata itu selalu lonyot. Kalau saya taruh di tempat yang agak teduh itu lonyot, lonyot, dan lonyot. Nah, ini saya pelajarin setelah saya pindah tempat. Saya taruh di tempat yang agak panas, tapi nggak kena terik. Jadi, cuacanya tuh panas ya. Cuacanya panas, tapi tidak kena terik. Itu dia tumbuh dengan bagus. Tanamannya tuh mewah kelihatannya. Jadi, coraknya kelihatan mewah. Terus, dia lebih cantik aja. Lebih keren aja nih. Tuh. Cantik banget. Ada dua, stoknya ada dua. 220.000. Nah, ini si Syngonium siapense. Bentuk daunnya tuh kayak sirih. Masih ada stoknya kayaknya sisa 2 apa. Ada yang mau, ini hanya 75.000 ya. Ukurannya udah gede kayak gini. 75.000 aja. Kalau ada yang mau. Punya stok sirih badak ukuran segini 50.000 ya. 4 daun. Ini 3 daun pucuknya udah mau mekar, jadi saya hitung 4 daun. Lalu yang ukuran seperti ini harganya 75. Lebih besarnya 75. Lebih segar dan cantik 75.000. Nah, ada stok painted lady, philodendron painted lady. Ukurannya udah besar kayak gini. Ini cantik. Painted lady ini dia punya istimewanya adalah warna daunnya kayak warna lemon ya, kuning-kuningan dan hijau. Terus batangnya warna merah seperti ini. Jadi itu keunikan dari si painted lady ini. Ini akar anginnya juga udah kemana-mana nih akar anginnya. Ukuran segini kita jual dengan harga 375 ya. Rp375.000. Kalau yang ukurannya kecil, ada yang mau yang ukuran kecil, ini harganya 275. Philodendron painted lady. Painted lady. Lalu ada stok kadaka saya. Kadaka saya sekali ini ada dua versi. Ada kadaka variegata dan ada kadaka lasagna cobra. Untuk kadaka variegata ukuran seperti ini. Ini cantik banget. Dia punya variegata tuh mewah. Ya, corak variegatanya mewah banget. Dia punya stok, ada beberapa stok. Dan ini segar juga tanamannya ya. Tidak ada sakit-sakitnya. Tidak ada minus-minusnya. Cantik banget. Kita jual dengan harga Rp375.000. Kadaka variegata tuh mewah ya, cantik. Dan untuk yang satu ini ada kadaka lasagna cobra. Kemarin kita sempat jual yang dewasa tapi udah habis stoknya, dan kita punya yang ukuran kecil. Nih, ukuran kecil kayak gini. Udah remaja, beranjak remaja. Kadaka lasagna ini yang bentuk daunnya keriting gini, ini yang bentuk bikin dia unik itu dia punya daun yang keriting kayak gini, mengkerut-kerut kayak gini. Ini cantik banget. Dan ini yang tebal ya, ada dua versi. Kalau yang ini, yang daun keriting kayak gini tuh ada dua versi, ada yang daunnya tipis. Nah, tipis itu lebih murah, kalau yang ini tuh daun tebal. Kebetulan saya nggak punya yang versi daun tipis ya. Saya punya yang daun tebal kayak gini. Ukuran yang ini dijual dengan harga Rp200.000. Harganya Rp200.000 ya. Ini cantik banget ini. Sehat. Cantik dan sehat. Rp200.000 aja. Lalu ada si... Tadi painted lady udah, itu udah.
kita ke sini dulu. Rapidopora tetrasperma. Saya punya stok ukuran 7 daun nih. Ini yang 7 daun nih. Daunnya juga sehat-sehat cantik. Rapidopora ada 2 pot. 7 daun, harganya sama. Ini yang satu yang pakai terus. Kenapa ini agak tinggi? Memang potnya juga lebih tinggi ya. Sebenarnya pohonnya sama. Potnya aja yang lebih tinggi. Jadi posisinya satu agak pendek kelihatan. 2 daun. Ini harganya sama 50 ribuan ya. Harganya 50 ribu. Oh, 5500. 500 ribu, maaf. Bukan 50 ribu. Mahal. Murah banget lah kalau ngasih 50 ribu. 500 ribu ini cantik. Cantik, cantik, cantik. Daunnya juga sehat, singkat. Nih. 500 saja. Kalau ada yang mau silakan dipinang. Dan di sini saya ada stok ini. Squamiferum. Squamiferum. Ini udah tinggi. Tuh, daunnya mulus ya, enggak ada minus juga. Ada 8 daun Squamiferumnya. Cantik-cantik. Ukuran segini kita hanya jual dengan harga 400.000. Ini udah besar ya. Kemarin kita sempat jual memang yang kecil tapi masih pendek ya. Itu hanya beberapa ruas. Kalau ini dari daun kecil nih. Dia punya daun-daun juga lebih cantik kelihatan. Harganya 400.000 rupiah. Yang kecilnya lagi habis stok, nggak punya stok ukuran kecil. Begonia silver, ini cantik banget. Ada berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 daun. Sudah plus bunga. Harganya 200.000, silakan dipinang. Hanya 200.000 rupiah. Cantik banget. Yang masih minat manjula, saya selalu ready stock ya. Siri manjula 50.000 untuk ukuran seperti ini. Untuk ukuran yang besar kita lagi kehabisan stok. Jadi adanya yang kecil-kecil. Si Maria. Evolution seger cantik. Oh, ini saya punya Pilo Ecuador tapi yang kecil ya. Philodendron Ecuador yang ukuran kecil, harganya 175.000 ukuran segini. Dia punya kuping nih seperti ini nih. Kupingnya nanti keluar, cuman ini belum terlalu keluar. Stok saya hanya satu ya. Ini ada satu stok. Dua. Stoknya cuman sisa dua. Harganya di 200.000 rupiah. Lalu ada stok si Philodendron Skeleton Key ukuran segini. Dewasanya kayak gini ya. Kalau dia sudah mewah jadi, dia ukurannya daunnya seperti ini bentuknya. Ini mewah banget, cantik. Kayak ikan pari. Makanya ada yang bilang ini pilo pari. Skeleton Key. Kalau masih kecilnya ini belum terlalu kebentuk nih. Masih seperti ini ekornya. Karena dia mirip badan ikan pari terus ada ekornya ya. Yang ukuran besar ini sudah sold ya. Kita punya stok yang ukuran yang kayak gini 450.000 rupiah. Stok kita ada 2. Dan ini si Philo Hastatum. Cantiknya luar biasa. Hastatumnya ukuran segini kita hanya jual dengan harga 250.000 ya. Cantik. 250 aja. Rapidopora tetrasperma yang ukuran kecil nih, lebih ekonomis harganya. Hanya 250 ya. Yang kemarin pada nanyain, kemarin stoknya habis, ini sudah ready lagi, hanya ada 2 tapi ya. Rapidopora tetrasperma hanya 250. Dan si Melano. Nah, stok Melano saya tuh. Ada 2 stok Melano. Melano Crisum nih. Cantik. Jadi daunnya beda ya. Tuh, kelihatan. Sempat kita jemberengin kemarin yang ini. Kalau yang ini yang baru, pendatang baru nih. Daunnya padat, sama-sama padat daunnya. Hanya yang satu agak kecil. Yang satu lebih besar daunnya. Untuk ukuran daunnya kurang lebih kayak gini nih. Gimana nih? Saya bisa kasih ukuran daun 3. Jadi 3 ini ya. 3 telapak tangan besar. Sekitar 25 sampai 30 cm. Panjang daunnya 25 sampai 30 cm. Ini padat banget loh ini.
cantik banget nih. Ruasnya pendek-pendek. Jadi teman-teman kalau cari Milano, cari yang ruas batangnya tuh pendek. Jadi kelihatannya tuh mewah, ketutup dia punya batang nantinya kelihatan nih. Nah, untuk dua ini, kalau yang ini 1 juta ya. Kalau yang ini 1.500, 1.500.000 rupiah. Silakan dipinang. Tinggal pilih mau yang mana. Ini 1,5, kalau yang ini 1 juta rupiah. Ini mewah, ini piaraan ya, rawatan, tanaman rawatan banget, jadi aman, pasti cantik. Dan di sini, ini sudah kebanyakan punya orang ini soalnya. Jadi, siri-sirian ini, siri golden, nih, masih ada stoknya nih. Siri goldennya kalau ada yang mau 120 ribu. Nah, cantik banget tuh, siri goldennya. Warnanya benar-benar golden, tapi batangnya merah. Hampir sama kayak si painted lady tadi. Ini saya punya stok ini ya, ini black velvet. Hanya kalau black velvet ini kalau dikirim, dia akan nyampai agak kuning, tapi nggak mati ya, kuning tapi nggak mati, nanti akan segar lagi. Saya udah berapa kali ngirim, nyampainya itu tetap agak kuning. Daunnya gede, 2 daun. Kalau yang ini, nah ini saya punya stok yang gede nih. Daunnya, oh udah mekar daunnya, nggak kelihatan nih. Ini dia. Cantik banget anturiumnya ya, keren. Ukurannya yang jumbo ini 1 juta rupiah ya, kalau ada yang mau. 5 daun, dan daunnya tuh super jumbo. Ini udah mau keluar lagi 6 daun. Ada yang ukuran kecil, ini 200 ribu. Ini daunnya juga udah mau mekar-mekar. Ini daunnya kalau udah mekar nanti udah lebih mahal lagi tuh harganya. 200 ribu, 3 daun. Nanti bakal 2 hari ini udah jadi 5 daun malah. Ada yang lebih kecil ukurannya. Oh, gosong kemarin tuh sebelum pasangin paranet di atas ini. Agak gosong kepanasan nih. Ini 300. Sama 300 ribu rupiah. Ada minus dikit. Ini apa kabar yang di sini? Ini agak minus-minus daunnya. Jadi saya belum keluarin dulu. Dan saya punya anturium corong yang besar ya. Kalau yang ukuran kecil kemarin saya stoknya habis. 450 ya yang ini. Masih bisa nego-nego. Ukurannya udah gede, 450 aja. Dan ada hoya. Hoya macropila variegata pinggirnya ya. Jadi semua pinggirnya itu daunnya variegata semua. Kurang segini 150 aja. Udah ada ininya nih, panjang-panjang. Ini daunnya belakangan baru muncul. Dan ada ini si Dorayaki Silver nih. Dorayaki Silver 350 ukuran seperti ini. Nah, ini saya punya si ini gede banget ya. Ini jumbo si Calathea Corona jumbo nih. Katanya namanya Calathea Corona. Ini ada jumbo ya, Calathea Corona katanya namanya. Calathea Corona yang jumbo ukurannya kayak gini. Gede banget ini. Batangnya juga gede-gede, daunnya gede-gede. Ukuran segini hanya 850.000 nih. Belum punya stok yang kecil, jadi stoknya hanya yang ukuran jumbo kayak gini ya. 850 aja. Yang mau silakan dipinang. Hanya ada satu stoknya nih. Cantik banget. Daunnya gede-gede, batangnya juga gede-gede. Memang ini yang jumbonya ya. Ini dia punya turus-turus pada keluar nih. Bakal daun yang baru udah mulai muncul-muncul.